Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Keluarga Hidayah. Hari ini, sore ini, bukan hari ini, mau main ke rumah padeknya, mau ngeliat dede bayi. Ngeliat kapan, Dek? Dede bayi. Dari rumah Mbah dekat. Nih kita main ke dede bayi. Mana dede bayi nih? Oh, anaknya Pak Deperdi. Jangan cium, ntar nangis. Kenapa ini dedenya nih? Ngumpet, takut sama siapa? Kenapa dede masuk ke kamar mandi? Takut. Lahir hari apa, Mbak? Lahir hari Sesar ya? Namanya siapa namanya? Nama siapa, Kak? Gemes nih, gemes cowok ya. Cowok nih dede cowok. Namanya Muhammad Khalil Azmi. Khalil Azmi aja. Khalil, iya Pak. Muhammad Khalil Azmi. Entar lama-lama jadi Gus Azmi ya saya. Dedenya gemuk, cakep, bersih. Lucu banget. Jadi sekarang lagi mamasnya lagi bobo. Mamasnya lagi bobo. Barusan sih dengar suaranya. Aku enggak mau. Ini anaknya Pade. Perdi. Tante Ina ini
Tante Inanya tuh. Dan ini pada babinya. Orang baru yang dari bawah ya, kayak di atas ya. Udah langsung ngumpet di belakang kaki. Kita di kanan di geletek. Halo, assalamualaikum. Ini namanya Dede Azmi. Dede Azmi, nama panjangnya Muhammad Azmi Firdaus. Ya. Mau siapa? Mau Muhammad Azmi Firdaus atau Muhammad Halil Azmi? Pokoknya paling bagus mana? Ntar voting ya. Paling bagus siapa namanya? Muhammad Azmi Firdaus atau Muhammad Halil Azmi? Ntar yang paling bagus namanya itu. Dede Azmi lahir tanggal 2 Januari 2022 di Rumah Sakit Harapan Mulia, Tangerang. Beratnya 3.500 gram, panjangnya 52 cm. Lahir secara sesar jam 2:30. Jam 2:30 sore. Mudah-mudahan Dede Azmi nanti kalau gede jadi anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tua, bagi agama sama bangsa dan negara ya, Dek. Anak yang tabah. Ya, mudah-mudahan itulah Azmi. Mudah-mudahan jadi anak yang berbakti dan soleh dan membanggakan serta akrab sama saudara-saudaranya. Ada Sasa, ada Agni. Siapa? Nadine ya? Nadine. Agni mah Farisa Agni ya. Sama Nadine, terus sama senior-seniornya Azza sama Atmar. Mudah-mudahan akrab, jadi teman baik, jadi keluarga yang baik juga ya, Dede. Ya gitu aja, mudah-mudahan. Dan terima kasih buat Sasa sama Dede Nadine yang udah menjenguk, udah nengok dedenya. Mudah-mudahan sering-sering main juga Sasa sama Dede Nadine-nya. Ya sekian aja, mudah-mudahan Sasa juga sering-sering nengok dedenya, Nadine juga sering. Cukup sekian aja, terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.